Berikutnya, beri rumus kimia dari nama zat berikut ini, yaitu natrium hidroksida. Nah, natrium hidroksida sendiri itu biasa disebut dengan soda kaustik atau bisa juga disebut sebagai soda api. Nah, natrium hidroksida sendiri itu merupakan salah satu contoh jenis zat basa, di mana basa itu merupakan zat yang dalam air itu akan menghasilkan ion hidroksida atau uhamin. Nah, basa itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada basa kuat dan basa lemah. Nah, untuk natrium hidroksida sendiri itu dia merupakan salah satu contoh dari basa kuat yang lambangnya itu adalah contoh dari basa kuat ya. Nah, lambangnya dari natrium hidroksida sendiri itu adalah NaOH, NaOH. Nah, untuk jawaban akhir akan saya tandai dengan menggunakan warna biru. Thank you.